Kalian yang kami bawa itu gini, sejak Tuhan jamah hidup saya, ketika saya dapat kehormatan untuk datang ke sebuah tempat membagi firman Tuhan, saya selalu belajar tidak hanya membagi firman, tapi membagi berkat-berkat jasmani. Karena kan kita tubuh jiwa roh, Tuhan berkati kita tubuh jiwa roh, jadi kita juga sebagai sarana saluran berkat, kita juga jika sudah dapatnya bisa memberkati rohani dan jasmania. Nah, ini hanya sekedar butiran-butiran beras saja. Amin, amin. Namun Bapak Ibu sekalian, Pastor doakan amin. Menjadi beras kesembuhan. Amin. Ya, jangan salah paham ya. Ini bukan berarti bahwa kita memperhalakan beras, tidak. Ilustrasi gini saja. Ini ada air putih biasa. Air ini kita doakan in Jesus name menjadi air berkat. Kita minum juga jadi berkat. Nah, ini sama halnya ruangan baru. Sama ya ruangan baru. Ruangan baru ini kita berkati dalam nama Yesus. Ruangan ini berkati Tuhan. Amin. Itu kan tidak menjadikan ruangan ini berhala. Tetapi orang percaya selalu ucapkan kata-kata berkat. Dapat misalnya nih motor baru. Tidak salah Pak AKBP Marti undang Pak Gembala mendoakan ucapan syukur. Maka Pak Gembala mendoakan diberkatilah motor ini jadi berkat, membawa jiwa-jiwa datang ke gereja. Amin. Ya. Jadi kiranya berkat yang sederhana ini menjadi berkat yang sukacita bagi semua penerimanya. Berkat luar biasa. Inilah berkat yang luar biasa yang dikayu pasal untuk menjadi berkat jasmani dan rohani. Amin. Amin. Untuk Polda Kalimantan Timur menjadi berkat yes. Di Kalimantan Timur. Amin. Pastor kita di sini, oh saya makin semangat. Saya mau semangat. Ini dia yang cocok sama saya. Persis ajaran Yesus yang saya pelajari dari orang tua saya. Amin. Amin. Dia banyak berbuat tanpa harus mengharapkan sesuatu. Jadi saya senang hari sekarang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu datang sini berdoa. Saya selalu mengatakan saya selalu Pastor Andi ini. Kok gak dijawab? WA saya kok enggak peduli sama saya? Tapi saya berpikir dengan itu sibuk. Mulai jam 9. Salah kau. Akhirnya saya selalu berdoa kepada Tuhan agar bisa dipertemukan dengan Pastor Andi. Puji Tuhan. Ini kesempatan hari ini saya bisa dipertemukan. Yang menerima kita, yang menerima firman kita dengar apa? Itu betul seperti itu. Dan saya aliran yang cocok sama saya. Jadi kita tahu kan bagaimana banyaknya pendeta-pendeta yang sinis sama pastor kita. Tapi dia tidak jawab satu pun. Itu lebih baik daripada harus sibuk di handphone yang apa namanya
di media sosial, lebih baik kita. Thank you.